Assalamualaikum. Hai semua. Saya Nusyairah binti Muhammad Hanifah, fashion designer, specialize in bag making. Saya telah bekerja di Kraft Tangan Malaysia selama 6 tahun. Hari ini saya akan share dengan you all dua kategori bag yang biasa digunakan, iaitu formal dan casual. Untuk yang formal, biasanya kita gunakan untuk majlis-majlis rasmi. Contohnya, clutch bag, document bag dan sebagainya. Manakala untuk casual pula, kita gunakan untuk pakaian harian kita, digayakan untuk harian. Contohnya, shopping bag, tote bag, posh bag dan sebagainya. Antara bag yang digemari adalah tote bag. Tote bag mudah untuk dibawa ke mana-mana, senang digayakan sebab lebih kukuh dan tahan lasak. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara menjahit tote bag dengan menggunakan fabric batik. Saya berharap melalui video ini you all dapat mempelajari teknik pembuatan tote bag batik. Semoga usaha kraft tangan ini dapat membantu komuniti kraft di seluruh Malaysia. Hashtag kita jaga kita, hashtag support local, hashtag mycraftshop. Let's go! Akan tunjukkan cara-cara menjahit tote bag yang simple dan ringkas. Sebelum kita menjahit tote bag batik, alatan yang kita perlukan adalah pola bag yang berukuran 40 untuk lebar dan panjang adalah 90 cm, manakala talinya adalah 80 untuk tinggi, 8 cm adalah untuk lebar. Alatan yang seterusnya kita perlukan pembaris, kapur untuk menanda, jarum peniti, pemberat, pita ukur, cutter, gunting untuk menggunting kain, snippers, pen dan yang paling penting, fabric batik. Step yang pertama kita perlukan adalah kain 1 meter. Kemudian kita lipatkan kain batik ini kepada dua bahagian. Betulkan kain selari dengan ira tepi kain. Kemaskan. Kemudian kita ambil pola tote bag tadi. Letakkan pola di lipatan kain. Sebab apa? Ada tanda lipatan di sini. And then kita ambil pemberat. Fungsi pemberat ini supaya pola tidak bergerak. Kalau tak ada pemberat pun tak apa. Kita boleh gunakan jarum peniti. Kemudian kita ambil kapur. Kapur make sure warna yang terang dan jelas. Kita tandakan. Tanda ni bagi dia jelas eh. Selesai tanda, proses yang seterusnya adalah gunting kain. Kalikan pemberat ini. Gunting ikut yang kita tanda tadi. Make sure gunting ni tajam supaya kain tak berbulu. Pastikan kain ni ikut ira ya. Kalau kita salah ira, nanti bag yang kita jahit tu tak kemas. Susah kita nak adjust nanti. Kalau anda boleh lihat, kita tak ambil tepi kain ni sebab batik dekat tepi kain ni tak ada corak. Ada kesan paku. Ini adalah kain yang kita telah gunting. Body untuk tote bag. Step yang seterusnya ialah kita nak potong tali bag. Lipatkan kain kepada dua bahagian. Ambilkan pola bag. Ambil pemberat, letak pemberat supaya pola tak bergerak. Ambil kapur, kita tandakan. Tanda make sure nampak jelas supaya senang kita nak potong kain. Tali ni berukuran 80 cm. So kalau rasa macam you all nak tali tu pendek, tali bag tu pendek, you all boleh pendekkan ikut citarasa sendiri. Make sure pola ni ikut ira kain. Okey, kita alihkan pola. Ambil gunting. Okey, kita gunting. Okey. Kalau you all nak tahu,
ira kain tu adalah urat benang yang memanjang pada kain. Kalau kita gunting ikut ira benang, nanti mudah untuk kita jahit. Saya gunting ni dah termasuk basi. So nanti basi ni akan saya buat 1 cm. Saya akan lipatkan 1 cm. So pola tu dah termasuk basi eh. Okey, settle. Kita dah dapat 2 tali bag untuk belakang dan depan. Sekarang kita akan mulakan dengan proses jahitan. Mula-mula kita akan jahit tali bag dahulu. Lipat kain macam ni. Kemudian make sure lipatan ni ukuran dia 0.5 cm. Sebelah sini pun kita buat cara yang sama. Lepas tu kita lipatkan 2. Lipat 2. And then kita ambil peniti, kita pinkan sepanjang tali tu. Kalau nak kemas, kita boleh iron on dulu lipatan ni supaya nanti kita nak jahit senang. Make sure peniti biar ke bawah. Jarum ni biar ke bawah. Supaya nanti bila kita nak cabut, tak kena kat tangan kita. Kalau kita nak tali kita ni lebih kemas, make sure nanti bila kita jahit, kita ikut betul-betul lipatan tepi ni. Okey, kita dah start dengan proses jahitan. Make sure peniti tadi kita letak dia menghadap keluar. Maksudnya jarum yang tajam ni menghadap keluar supaya nanti bila kita nak tarik, mudahkan kerja. Okey. First kali kita jahit, make sure yang ini kena back tap, okey? Ulang-alik untuk matikan benang tu. So jahitan tak mudah tertanggal. Kita jahit sepanjang tali ni lebih kurang 0.1 cm. Jangan terlalu jarak jahitan tu. Nanti tak kemas kalau besar-besar sangat. Kita menggunakan jahitan lurus. Make sure benang yang kita gunakan sama color atau kontra. Sebab kalau kita nak nampak lebih design, kita boleh gunakan benang color pink untuk lebih kontra. Proses ni kita kena buat di bahagian, di dua-dua belah bahagian, kiri dan kanan. Untuk fabric cotton, you all boleh gunakan jarum yang sedikit tebal. Kalau tebal, tak mudah patah. Dah siap. Keluarkan jarum, snippers. And then kita ulang proses yang sama di bahagian sebelah ni. Okay you all, ni tali yang siap dijahit tadi. Ada dua bahagian. Ini untuk depan dan belakang. Kalau you all nak kemas, make sure iron dulu. Okay. Kemudian kita akan start dengan jahit body bag. Ini adalah gambaran body luar bag. Kita akan membuat cantuman di bahagian luar dan dalam. Jahitan dimulakan daripada sini hingga ke sini. Kemudian di bahagian sini hingga ke sini. Okey, jom menjahit. Pastikan kita back tap untuk jahitan ni tak tertanggal eh. Kalau boleh kita jahit satu tapak. Jangan terlampau besar sebab nanti kita akan terbalikkan bag ni. Jahit lurus macam biasa. Kalau rasa macam fabric ni bergerak, kita boleh penitikan siap-siap. Apa yang proses yang kita nak buat ni, kita panggil dia sebagai kelim Betawi sebab kita akan terbalikkan nanti. Okay. Ni hasil dia. Ini di bahagian luar bag tau. Kita akan buat proses yang sama di sebelah ini. Ini hasilnya selepas selesai dijahit di belah kiri dan kanan. Kemudian kita akan terbalikkan di sebelah dalam bag, dalam body ni tadi. Kita terbalikkan. Betulkan bucu-bucu ni. Kalau nak nampak lebih kemas, kita boleh iron on siap-siap di sini lipatan ini. Okey, kita mulakan jahitan. Back tap eh, supaya jahitan tak tertanggal. Kita jahit lurus je. Sama je proses dia macam yang sebelum ni. Sampai ke hujung. Make sure jahitan kemas. Okay, kenapa kita gunakan kelim Betawi?
sebab kita tak perlu pakai mesin jahit tepi. Untuk beg lebih kemas, kita gunakan klaim Betawi. Kita ulang proses yang sama begini di sebelah sini. Tadi saya dah iron, so dia punya lipatan ni terletak dengan elok. Mudah untuk kita jahit. Bag tab. Bag tab tu ulang-alik eh. Ulang-alik jahitan supaya dia mati. Teruskan. Kalau boleh, setiap kali proses jahitan, kita iron supaya bag lebih kemas. Ni hasilnya. Kita snipkan bahagian benang-benang tadi. Kemaskan. And then kita terbalikkan. Ini permukaan dalam tau. Surface dalam. Okay. Sebab dia corak batik. So kita macam sama je depan dengan belakang. Maybe kalau anda pakai corak yang batik yang ada tone, boleh nampak depan dengan belakang, anda boleh dapat bezakan. Saya guna ni kain cotton. Mercerized. Cotton mercerized. Kemaskan kalau ada benang-benang yang terkeluar. Okay. Ini bahagian depan bag. Kalau anda tengok, ni hasil dalam klaim Betawi. Dah tersorok dah, basi kain tadi. Sekarang kita habiskan dengan jahitan atas bag. Untuk memudahkan, kita lipat dulu 0.5 and then kita lipat lagi 1 inci. Begini. And then kita iron. Ini hasil yang kita telah iron on tadi. Lebih kemas dan memudahkan untuk kita jahit. Okey, kita akan jahit di bahagian dalam, di atas dan di bawah. Di atas dan di bawah. Untuk memudahkan jahitan, kita boleh pin. Penitikan begini supaya kain tak bergerak. Kemudian kita akan start jahitan di bahagian tepi bag di sini. Jahitan ni besar dia kurang daripada 0.5 cm. Jahit keliling. Jahit lurus macam biasa. Ini step last untuk bahagian body bag. Bag tab. Matikan jahitan. Okay. Kita akan jahit di bahagian atas pula. Mulakan di tepi lipatan kain. Actually, kalau kita tak nak jahit di bahagian atas ni pun tak apa. Terpulang kepada you all sama ada you all nak ada design, ada nampak benang. Sebab kalau kita pakai benang yang berlainan warna, dia akan nampak dan kontra. Okey. Kemaskan, buangkan lebihan benang tadi. Ni hasilnya. Kita akan cantumkan body bag dan tali bag. First step is kita ukur dulu sama ada tali tu panjang mana yang kita nak. Okay, and then kita bahagikan dua. Tandakan. Lepas dah dapat tanda, kita ambil pita ukur. Ukurkan 7 inci and then kita bagikan kepada 2. Ok,
kita tandakan tengah. Step yang sama, ulang di sebahagian, di bahagian ini. 7 inci. Tandakan. Okey, dah dapat tanda di sini dan di sini. Ambil tali. Letakkan tali. Make sure kita lipatkan tali ni ke dalam. Begini. And then dalam 0.5 cm. And then kita lipat lagi 2 cm. Kalau ada benang tu, kemaskan. Buang. Letak center. And then kita pin. Proses yang sama sini. Letak center. Kalau nak nampak kemas, lipatan kita tadi tu mesti selari dengan jahitan kita. Jahitan atas beg ni. Nak jahit, kita jahitkan petak. Dari sini, 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 sini dan mati balik di sini. Untuk nampakkan beg lebih kukuh. Korang boleh jahit silang pangkah atau dua kotak untuk nampakkan beg lebih kukuh. Supaya jahitan tu tak tertanggal bila bawa barang yang berat. Tips nak bagi tali ni lebih cantik, you all boleh tindih di jahitan tali beg. Tadi awal-awal kita dah buat jahitan tali beg lurus ini, tindih di tempat yang sama. Okey, saya matikan. Ni hasilnya. Petak. Buat benda yang sama di sebelah kanan ni juga. Make sure kalau ada lipatan ni lebih-lebih, masukkan ke dalam. Mata jahitan kena betul ya. Jangan terlampau besar, jangan terlampau kecil sangat. Ini hasilnya. Kita akan buat proses yang sama di bahagian belakang beg juga. Top beg batik saya dah siap. Tada! Okay. You all boleh try sendiri macam mana nak jahit top bag ni. Selamat mencuba. Bye.